are all the result of the choices we've made. Every decision, every word, every silence defines who we are, who we will be, who we could have been. You can choose to live with your head down, stay in line, obey orders, and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up, fight for what you believe in, and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beyond Sky Channel. Dan hari ini kita akan memulai satu buah gameplay baru, ya. Namanya adalah gameplay Indonesia Detroit Become Human. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah gameplay atau permainan yang sebenarnya dikeluarkan oleh PlayStation 4 di tahun 2018, tapi versi Steam-nya atau versi PC-nya baru keluar di bulan, kalau nggak salah, di bulan Maret, Mei atau Juni inilah, di 2020, teman-teman semua. Jadi, ini sebuah gameplay yang sangat menarik, penuh dengan game story yang luar biasa, dan di sini bercerita tentang tiga robot android, ya, yang punya skill masing-masing dan punya keahlian, dan membantu dalam banyak hal, ya, di rumah, di kasus, kriminal, dan juga sebagainya. Saya juga sebenarnya belum pernah main, teman-teman semua, tapi ya kita lihat sama-sama seperti apa game story-nya. Karena ini adalah salah satu game yang memerlukan PC hardware yang cukup tinggi karena grafik yang luar biasa dahsyat, ya. Kita mulai saja Detroit Become Human, ya teman-teman semua, di story bersama Ryan Beyond Sky Channel, ya. Oke, kita langsung mulai. New story. Yes. Mari kita lihat seperti apa permainannya di chapter yang pertama atau part yang pertama, ya. Kalau nggak salah sih, pertama, kalau nggak salah ya, dari informasi yang saya dapatkan, kita akan memainkan satu buah karakter robot. Saya lupa namanya karena pernah dengar tapi lupa. Mari kita lihat saja langsung, ya. Bagus kan karakternya kan? Grafiknya tajam, teman-teman semua. Tajam. Oke. Dan ganteng. Oke. Negotiator on site. Oke. Ya. Pertama kita harus menyelesaikan kasus. Oke. Di sini kita bisa freeze, tapi kita bisa lihat kondisi sekitarnya. Baiklah. Oh, tank. Interact using the right stick. Jadi kita tinggal ke atas geser. Apa ini? Philip Jones. Oke, ini adalah mungkin informasi-informasi tentang keluarga yang sedang kita masukin, ya. Philip Jones, Philip Scarlett, Philip Emma. Emma. Oke. Baiklah. Oke. Wah, enak nih kalau main kayak gini ada petunjuknya. Collecting data, gurami. Oh, ikan gurami ternyata. Oh, ini ada pilihan nih. Mau ditinggalin atau di save. Karena kita android yang baik, kita tolong ikannya. Oh, ikan gurami toh. Oke. Baiklah, kita langsung masuk ke sini. Oh, please, banyak polisinya. Please, kamu harus selamatkan gadis kecilku. Oh, anak kecil itu. Kenapa ya? Alright, ma'am.
You can't do that. Kamu kirim android katanya. Why aren't you sending a real person? Kayaknya ibu ini minta kirimkan petugas asli, tapi yang dikirimkan adalah android. Nah, tugasnya sekarang kita adalah mencari Kapten Allen. Teman-teman semua, oke. Okay. Oh, hold RT to consult your objective. Oke, okay, baik. Dan kita harus ke kuning itu dulu. Baiklah. Bagus banget pergerakannya. Kita lihat sini coba. Oh, bisa pindah seperti itu. Keren ya? Mantap banget. Captain Allen. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Namanya Connor. Android Cyberlife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the mountain. Ada yang nembak. If it falls, dua partnernya si kapten ini. Deviant's name. Oh, di sini ada pilihan. Deviant's name, deviant behavior, emotional shock, deactivation. Has it experienced okay, an emotional shock recently? I haven't got a clue. Oh, ini pertanyaannya berhubungan dengan. Dan kita harus mencari informasi apa yang membuat dia begitu. Oke, deviation. Have you tried its deactivation codes? The first thing we tried. Listen, saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now. Kita harus menyelamatkan anak kecil. Or I'll take care of it. Baiklah, understand what happened, save hostage at all cost. Berarti kita harus memahamin apa yang akan terjadi di sini. Oke. Baiklah kalau begitu. Mari kita mulai analisa. Oh, ini pelurunya. Oh, ada senjata. Terus, aha, ini senjatanya dia. X reconstruct. Oh, begitu toh. Wah, kayak cerita detektif-detektifan nih. Wah, terus ini enggak main. Oh, ada Y di sini. Mati. Sudah kan? Naik. Oke. Okay. Jadi semakin banyak kita mendapatkan informasi, semakin tingkat keberhasilan kita untuk menyelesaikan kasusnya itu semakin tinggi, teman-teman. Oke, okay, ini look at. Kita lihat toiletnya. Betul nggak toilet sih? Bersih? Kayak hotel? Wah, bagus. Keren banget. Kita masuk sini bisa nggak? Search room, hostage. Oke, okay, baiklah. Di sini ada beberapa hal kita bisa cek dan examine. Play. Ini Daniel. Oh, nama androidnya Daniel dan berteman dengan anaknya. Oke. Okay. Dan mereka akrab, teman-teman semua, ya. Listen. Child didn't hear gunshot. Oh, berarti tidak diketahui bahwa anaknya itu mendengar ada bunyi senjata ketika terjadi sebuah hal. Oke, kita kemana lagi? Jadi kita ke depan situ ada beberapa yang kuning yang harus kita selesaikan. Banyak banget kuning-kuningnya. Musuhnya ada di luar, teman-teman. Di balkon kayaknya. Kita analisa dulu. Wow. Pertama di sini. Apa ini? Oh, ini ada bullet wound, luka tembak. Baiklah. Terus di sini di bagian dekat dada. Kidney ini kalau nggak salah ginjal ya. Mendapatkan fatal
ini damage. Ini apa ini? Banyak banget. Bullet wound-nya ada berapa tembakan ini? 3 tembakan. Meninggal. Philip Jones meninggal. Kita reconstruct seperti apa cara meninggalnya? Pam. Tembak. Musuhnya menembak dari belakang tuh. I see. Terus ini ada apa? Holding something. Baiklah kalau begitu. Kita lihat nih, di sini dia holding sesuatu, ini ada apa? Ada ini. Kita nanti lihat ke sana. Oke. Semakin banyak informasi kita kumpulkan, semakin akan memudahkan kita dalam menyelesaikan kasus. Unlock. Androidnya si Daniel itu mau diganti dengan yang baru, teman-teman. Ampun. Jadi androidnya itu kayaknya nggak terima. I see. Kita ini gini-gini punya jiwa detektif loh, teman-teman semua, ya. Ryan Holmes. Saudaranya Sherlock Holmes. Kita lihat. Dia tembak polisi. Di hati, kena. Meninggal juga. Waduh, bahaya banget. Ditembak dari sini. Ada sesuatu yang bisa kita ambil. Itu hostage-nya. Si Emma. Ini ada lagi. Cop shot the thief. Ada. Polisinya juga sempat menembak ya. Terus oke. Terus di sini. Itu senjatanya. Baiklah. Masih ada. Di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Di bandar yang di bawah lagi tidak. Itu senjatanya. Kok ngapain kita ambil senjata ya? Bisa nggak kita taruh kembali? Coba ini. Majalah. Itu kejadiannya. Oke, kita matiin dulu suaranya. Kayaknya nggak terlalu bagus buat kita. Ini sop tom yum. Kita matiin dulu. Darahnya kok biru ya androidnya. Collecting data. Model PL600. Baiklah. Terus ada lagi. Sepatunya si Emma. Sandra mungkin terluka. Masih ada. Itu Sandra-nya. Bersama si Daniel, si android. Bentar, masih ada nggak? Jangan sampai ada ketinggalan dong. Kayaknya udah nggak ada. Go outside, kita keluar. Apakah kita bisa? Stay back. Don't come any closer or I'll jump. No, please. Kita ini negosiator nih, teman-teman. Pinggir gedung. Wow. Kayak
film abis. Hi Daniel. Nama lu siapa? Hi Daniel. How do you know my name? I know a lot of things about you. Bagaimana kamu tahu namaku? I've come to get you out of this. Kita kasih lihat ini ada kuning-kuning di sana. Enggak ada. Baiklah, kita kasih. Reassure Daniel, empathize. I'm an android. Berarti kita just empati like dulu. I know how you're feeling. What difference does it make if you're an android? You're on their side. You can't understand how I'm feeling. Are you armed? Wah. Yes, I have a gun. Drop it. No sudden moves or I'll shoot. Oke. Kita ada senjata, disuruh jatuhkan. Oke, kita jatuhkan. No more gun. Oke, nggak ada senjata katanya. Realistik. X dulu ya. I know you and Emma were very close. Aku tahu kamu dan Emma. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. Keren. I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no. Aduh, polisinya. He's losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. All humans die eventually. Sudah ke rumah sakit. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Don't touch him. Mau diobatin. Touch him and I kill you. Okay. Dibantu kalau enggak saya bunuh katanya. Oh, kita harus Daniel ini ya. And you became upset. Percaya. That's what happened, right? Percaya dengan kita. I thought I was part of the family. I thought I mattered. Yes, 97%. But I was just their toy. Something to throw away when you're done. Ada yang di kolam renang. Simpatetik. Listen, kita simpatetik aja terus. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. Ini bukan salahmu Daniel katanya. Ini Connor ini negosiator, jadi membuat negosiasi supaya berhasil berjalan dengan baik. You know? Jadi kita harus menimbulkan kepercayaan si musuh just kepada kita. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get lagi, out of here. Helikopter. Suruh pergi. Accept. Okay. Go. There. I did what you wanted. Sudah melakukan apa yang kamu inginkan. Trust. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go, and I promise you, everything will be fine. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Dia minta mobil. Compromise. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. Lepaskan anak itu dan aku janji tidak akan apa-apa tentang kamu. Kita harus bicara aja. 100%. Okay. I trust you. Yes, lepas. Aduh, ayo cepat pergi. Aduh. Waduh. Aduh, padahal dia udah percaya dengan kita loh. Ditembak oleh pasukan SWAT. You lied to me, Connor. Kamu bohong kepada aku, Connor, katanya. You
Mission successful. Wes, gagah. Keren, keren ya. Kayak film. Memang ini game menjadi game hit. Oke. Okay. Oke, ini perjalanan kita ya. Wow. Baiklah kalau begitu. Ternyata banyak option-option yang menentukan kemana kita bisa dapatkan ceritanya. Oke, kita continue saja, teman-teman. 2038, November 5. Masih 18 tahun dari sekarang. 15 tahun. AX400 loading. Apa ini? This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 dishes and handles the kids' home carriage. Elementary school. Good afternoon. Okay. Kita ini sekarang jadi android yang sedang dipajak. Ini kan Connor ya tadi ya. At the moment, we're doing a special promotion on this entire range. With a 48 oh, kita di toko, teman-teman semua. Android Zone. Jadi masa depan nanti Android tuh kayak gini. Tinggal pilih mau yang mana, yang cocok. We'll take it. An excellent choice. If you'll just follow me, we'll process the order. Ambil. Yang ini beli Android. Macam-macam kegunaannya. Jadi Android di sini itu disesuaikan dengan kebutuhan yang mau berkebun, masak, atau apapun itu. Ada mobil kita. The car hit it. Stupid accident. See. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. Ooh. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400. Namanya register your name. Register namanya katanya. My name is Kara. Kara. Namanya Kara. Wow. Welcome to Detroit Android City. Keren banget teman-teman semua. Nice game. Semoga kita bisa lanjutkan terus permainan kita ini ya, teman-teman ya. Kalau skornya bagus, kita lanjutkan. Tapi kayaknya sih oke sih. Boleh lah. Kara, Android cantik dari Android City. Ini benar-benar kehidupan masa depan. Canggih banget. Ada sebagian masih tetap biasa, ada sebagian sudah maju. Mobil, kendaraan maju. Manusianya maju. Tapi gedung-gedung lama juga tetap ada ternyata. Mungkin transportasinya ya yang berbeda. Dan mungkin saja ini bisa terjadi kedepannya seperti ini. Ini tempat charging ya atau apa ini? Homeless. Keren, teman-teman semua. Keren. Okay. Kita lihat kita sedang berada di mana. Okay, 2038. Jam 9:30 pagi. Ini kita nih. Android juga kah? Would you like to go home now? Yes. Go to Bellini Pension. Yes. Ini kita ya, teman-teman semua. Tadi karakternya Connor, sekarang kita sudah berubah dan berbeda.
apa ini? Tarik. Heads next. Oh, wih, keren ya. Masa depan itu seperti ini. Page 1, coba kita lihat. So, I see. Memang masa depan ini luar biasa. Coba kita lihat. Ini kan Secret of Android. Nah, ini tentang bumi. Udah, taruh aja. Kanan, kanan, kanan. Kita harus kemana? Kita harus jalan terus. Wah. Taman bermainnya juga bagus. Keren banget. Keren banget. Bisa nggak kita bantu bersih-bersih? Coba, coba, coba. Nggak bisa. Bisa gak bantu bersih-bersih? Gak bisa. Androidnya nemenin bermain. Lari. Hey, water. Minta air katanya. You have run 12 miles and are 5 miles away from your goal. Wah, seru banget ada asisten pribadi. Oke, mana Belling Shop ya? Android work ahead. Wah, semua pekerja oleh Android loh, teman-teman. Okay. Wah, gimana coba? Ini coba lihat. Diinteraksikan, oh nggak bisa nih. Coba ya kalau dia nggak usah di freeze gitu kan enak nih, enak banget. Ntar kita coba lihat gimana ya supaya bisa interaksi ke sana. Nggak ada, ya udah kita nyebrang aja dulu. Wait for green light, tunggu lampu hijau. Oke, kita jalan. Situ ya, ke yang biru. Oke, kita ke biru sini. Press RT to use GPS. RT. Nah, maksudnya itu di sini. 62 meter. Kayak kehidupan orang-orang. Foto, please, katanya. Mana nih dia? Masih jauh. We are playing God by creating machines, but we are not God. We are nothing but. Ada lagi. Dust. Why do you look at me so demon? I know who you are. Kita android dibilang demon, iblis, setan. You are the one by whom the evil will come. You are the one who will destroy Detroit. Pro dan kontra. Ketika ada robot, ada yang suka, ada yang enggak. We make these androids in our own image. Oke, kita jalan terus. Wah, keren banget. Ini udah kayak mall. Wah, nonton film. Ada film apa nih? Macam-macam invasion. Avenger ada nggak? Avenger, mana Avenger? Nggak ada nih. Waduh, keren. Studio. Bellini Paints. Oke, kita di sini. Kita harus ke sini nih, teman-teman semua. Baiklah. Open. Diputar. Puter. Terus, ngapain? Connect. Aha. Identification verified. Semuanya serba robot, teman-teman semua. Here is your order number 847. That will be $63.99. Orderan kita. Please confirm payment. $70, $63. Pay.
payment confirmed. Transaction. Bayarnya cuma pakai. Lebih hebat daripada pembayaran sekarang. Masih pakai tap ini. Bayar ya. Oke, okay, take bus home. Jadi kita harus pulang naik bus. Mana pintunya? Sebentar, kita lihat dulu. Ada apa di sini? Enggak ada apa-apa. Oke. Okay. Bye bye, adios. Oke, okay, kita lihat mana nih? RB to Swiss angle. Oh, bisa Swiss angle. Terus kita pakai apa nih? Naik busnya. Mana nih? Kita harus kemana? Lewat bus, naik bus, oh depan sana. Lihat, oh gini. Oke, okay, bisa angle yang berbeda. Nonton yuk. Bus stop. Gak bisa. Kita gak boleh kemana-mana. Harus pulang rumah. Aduh, ya sudah. Oke, di situ. Oh, harus ngantri. Android ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya kali ya, karena mahal banget kan. Oke, 35 meter. Apa ini? Ladies and gentlemen, are meant to serve up. Where the fuck you going, tin can? Mari kita lihat. Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Repot ya. Didiskriminalisasi. You steal our jobs, but you can't even stand up. Coba kita naik paket. Jahat banget. Mereka itu ya, teman-teman semua, menganggap android ini mencuri pekerjaan mereka. Do it. All right. It's enough. Leave it alone. Udah cukup. Tinggalin mereka. Damage it, I'm gonna have to find you. Kalau rusak, aku harus denda kamu, katanya. You can take your job next. I see how you like it. Okay. Let's go. Run along. Jahat banget. Oke. Ini kayak bukan manusia tapi kayak manusia didiskriminalisasi tapi ya mencuri pekerjaan. Repot banget. Oke, kita naik ke sini. Wait for bus. Keren ya. Itu bisnya. Khusus Android. Enter. Masuk. Ini kumpulan robot-robot cantik dan robot-robot ganteng. Khusus berbeda loh. Khusus Android berdiri. Mana ya perasaan mereka ya? Apakah diciptakan ada perasaan? Kenapa saya dipukulin? Kenapa saya harus begitu? Pasti pikirannya mereka gitu. Kalau bisa berpikir mesinnya. Tapi mesin nggak bisa berpikir, teman-teman semua. Wah, keren. Set color. Oke. Ini ada satu nih. Apa? Apa ya? Red Secrets of Android. Nah, ini ada beberapa hal nih. Oke, kita lanjut lagi. Kemanakah kita? Oh, si Kara kembali lagi sih. Wih, ini ketagihan nih kalau main kayak gini terus. Ceritanya seru sih. Padahal rumahnya tuh gitu doang loh, bisa beli Kara. Ayo, mau kan? Kalau punya robot gitu. Keren ya? Kara ini Android. Masih Android muda.
join pub. You coming? Ini better life place to live. Mana ada apa di sini? Wah, kita harus lihat-lihat nih ada apa di sini. Gak ada apa-apa. Oke. Okay. Thank you, sir. Oh, ada juga ini bangunan apa nih? You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, sudah the washing, cook the meals, katanya. And you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Mengurus rumah. Alice! Ini Kara ini adalah android pengurus rumah. Oh. Punya anak namanya Alice ini. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Kita bersih-bersih rumah. Si Kara, android. Rumah tangga. Wow, apa yang harus kita bersihkan? Kara, pembantu rumah tangga. Baiklah, kita bersihkan dulu meja. Ampun. Masa sih? A-a, Rian disuruh bersihin rumah. Collect. What this is? Oke, di sini kita taruh. Baiklah. Di sini. Maybe. Put down. Put down dulu. Yeah, yeah. Oke, okay, masukkan ke tempat pencucian piring. I can get that. This was the not. Wah. Mesin cuci rusak. Apa? Pencucian piring rusak. Komponen apa yang rusak? Langsung tinggal pesen. Keren banget. Oke, terpaksa lain manual kan. Oke. Masih. Aha. TV on. Alice. Androidnya cantik. Keren, keren, keren. Kara. Yes, Todd. Bring me a cold beer. Right away. Dia minta bir, terus. Oke, di sini. Open. Ada nggak biang? Satu. Terus mau kemana lagi? Wah, kita bersihin dulu aja. Collect trash in trash bin. Oke, baik. Sorry, kita lewat dulu di sini. Oh, ini filmnya. Mana trash bin-nya? Bentar, trash bin-nya mana ya? Tong sampah tadi mana? Oh, di sebelah sana ya. Oke, bentar, bentar, bentar. Kita ambil dulu yang di meja. Oh, sports. Perlu nggak kita baca? Yaudah, coba baca aja lah. Gak ada salahnya, siapa tahu dapat sesuatu. Oke, okay, next. Century, patch 1. Patch 2. Gak paham juga, oke, okay, selesai. Siapa tahu dapat experience point atau apa gitu kan. Oke, okay, kita bersihkan tong sampah mana? Sampah, oke, okay, ini dia. Take. Clean kitchen, clean counter, ampun dah. Sebentar, sebentar, salah ruangan. Kita bersihkan dulu. Bentar, nah ini dia. Taram. Oke. Okay. Kita di sini bersihkan meja.
Udah selesai. Bersih. Clean kitchen. Oke, kita bersihkan dapur. Baiklah. 2 minggu gak ada yang bersihin rumah. Berantakan sekali. Oke, udah selesai. Collect trash. Dan pick up. Oke. Dan kita... Apa ini? Oh, cicilan, kredit, dan sebagainya. Ditolak! Karena pekerjaannya nggak bagus kali. Jadi dia permintaan kredit ditolak. Si top. Oke. Okay. Bentar. Oke, okay, mantap. Terus apa lagi nih? Apakah ada lagi yang harus kita lakukan? Return to Todd House. Kita lihat di belakangnya ada apa ya? Nggak bisa nih, kita harus masuk ke rumah. Oke, Kara, the best. Kita lihat lagi. Harus ngapain ya? Coba. Activate vacuum cleaner, check backyard. Oke. Kita ngevakum dulu rumahnya si Top. Lagi marah. Kita pura-pura nggak dengar aja. Mana vakum cleaner? Oh, itu. Lagi marah. Eh, kita ke backyard dulu deh. Ada apakah di backyard? Satu, dua hal. Oke, baik. Berantakan sekali. Tapi rumahnya juga bagus ya. Ada buat belakang ini, taman belakang. Apa itu? Tek dulu dong. Oke. Jemuran, angkat jemuran. Sama Alice nih. Hai Alice. Apa ini? Kita ngomong tentang apa? Cuaca ya. It's not very nice out. You might catch cold. I could get you a sweater if you want. Oke, kita tanya tentang sekolah. Atau backyard dulu aja deh. You like playing out here? Ditanyain, diem aja sih Andis. Netral. Oke, okay, baiklah. Kita rewash laundry. Kayaknya tuh kurang komunikatif nih si Alice. Ya udah, nggak apa-apa. Kara, cuci baju. Put down. Take. Oke, cuci baju dulu. Aha. Deterjen. Apa itu? Asam, nitril. Oh, ada obat-obatan terlarang. You shouldn't mess around with my stuff. You
makes me nervous. Kan? I'm sorry, Don. You stay the fuck out of my business unless you want to piss me off. You want to piss me off? No, kalau Mera merasa terancam. Ada indikatornya. Nah, normal. Terus apa lagi nih? Baiklah. Masih ada lagi? Finish first floor. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Aku sudah lakukan yang di lantai bawah, katanya, bersih-bersih. Tinggal lantai atas, katanya. Urgent task, optional task, clean bedroom. Tidies, okay. Masih ada lagi nggak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu aja dulu lah ke tempatnya Alice. Neil lagi berlutut, kita ngobrol sama Alice. Kayaknya Alice tuh tahu sesuatu, cuman belum komunikasi dengan kita. Alice warm, udah mulai hangat. Oke, selesai ya teman-teman ya di lantai 1. Kita tinggal naik ke lantai 2 untuk membersihkan sesuatu. Ini Todd kenapa ya? Kayaknya Todd ini dalam pengaruh hal kurang bagus. Oke, teman-teman semua, kita akan naik ke lantai 2 untuk bersih-bersih ya. Tapi kita akan bersih-bersih di video yang kedua ya. Jadi perjalanan kita mungkin agak panjang, dan kalau teman-teman menyenangi dan ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa gameplay di Detroit Become Human ini, teman-teman semua, ya, request aja dan tulis komen sambil kita menyelesaikan video-video yang lain. Ya, itu saja dari saya, ya. Teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga tekan loncengnya. Ting, 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 ting. Supaya bisa mendapatkan updatean yang terbaru. Dan kita akan mempunyai game-game permainan seperti ini jauh lebih banyak supaya Anda bisa menikmati dan Anda nggak tegang, ya. Ada game-game tegang, ada game-game horror, tapi ada game-game yang game story-nya the best, ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi. See you on the next video di part kedua Detroit Become Human Gameplay Indonesia. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang diberikan melalui permainan dan juga game. Itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat harus disyukurin, ya. Oke, see you. Kita lanjut dengan Kara, ya. Oke, bye-bye. Wow, keren banget. Keren banget.